Dibimbing Ustadz Insinyur Haji Rubianto, seorang pria paruh baya bernama Edi Saputra Sitepu, sukses masuk Islam di Masjid Agung An-Nur Kota Pekanbaru pada Jumat tanggal 6 Januari tahun 2023. Kepada Ustadz Rubianto, pria berusia 48 tahun itu mengaku masuk Islam atas kehendaknya sendiri. Ditanya alasannya masuk Islam, berikut kata Edi Saputra Sitepu. Motivasi sebenarnya saya sudah pernah menikah sebelumnya, artinya kawin secara agama Kristen Protestan. Kemudian pada tahun 2014 istri saya mualaf karena status pekerjaan. Jadi saya sebenarnya tinggal di Medan dan mantan istri saya itu tinggal di sekarang di Pekanbaru, jadi sama-sama bisa tempat. Jadi anak sekarang sudah ada dua. Satu sudah SMA, satu lagi masih SD. Jadi setelah 8 tahun saya berpisah dari 2014 sampai 2022, mungkin saya harus berubah prinsip saya karena saya sudah memiliki anak dan keluarga. Jadi saya putuskan untuk berpindah agama agar kami bisa kembali rukun dan damai dalam satu keluarga. Berikut momen haru saat Edi Saputra Sitepu bersyahadat dan berikrar masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Allah illallah. Wa ashhadu Anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah dan Nabi yang terakhir. Baik, alhamdulillah. Allahu Akbar.